بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" معاشر المسلمين Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Al Adabul Mufrad. Kitab yang ditulis oleh al-Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Di mana siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang baru yaitu bab yang ke-25. halaman 66. Silakan bisa dibuka terlebih dahulu yaitu kewajiban silaturahim. Kewajiban silaturahim. Hadis yang ke-47. Bab yang ke-25 adalah kewajiban silaturahim. Setelah kita dari bab yang pertama telah membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kita mulai berpindah di dalam bab yang disebutkan oleh Halimam Al-Bukhari tentang kewajiban silaturahim. Sebelum kita membahas hadis yang ke-47, kita akan mengetahui apa arti dari silaturahim. Apa arti dari silaturahim? Kenapa demikian? Karena silaturahim di dalam agama Islam memiliki kedudukan besar. Dia adalah amalan yang mulia. Bahkan, silaturahim adalah disebut dengan kewajiban yaitu kewajiban silaturahim. Kenapa? Karena memang silaturahim ini memiliki kedudukan yang besar. Kemudian juga silaturahim adalah di dalam agama Islam hukumnya wajib. Adapun makna dari silaturahim itu terambil dari dua kata. Karena ini bahasa Arab maka kita ambil dari maknanya apa itu silaturahim terdiri dari dua kata yang pertama adalah silah yang kedua adalah yaitu yang kedua adalah arrahim pertama maknanya adalah silah yang disebut dengan masdar dari wasola yasilu silatun yang artinya adalah menyambung atau istilah lain dengan menggabung. Ini makna dari silah. Arti dari wasola yasilu silatun. Silah maknanya itu adalah menyambung, menggabungkan. Adapun makna dari rahim atau yang kita kenal dengan rahim silah silatu ar-rahim. Apa makna ar-rahim? Disebutkan makna ar-rahim maknanya adalah rahimul mar'ati. Ay baitu mambati waladiha. Maknanya adalah rahim itu yang ada pada seorang wanita. Rahim atau dia disebut dengan tempat di mana janin itu berkembang. Itu disebut apa? Rahim. Janin ketika berkembang dan terlindungi itu ada di dalam rahim dalam ya perut seorang perempuan. Itu disebut dengan rahim. Sebagian menyebutkan dengan rahim adalah kerabat. Ya. Rahim adalah kerabat, karena kerabat ini masih ada jalur dengan satu rahim. Begitu, adapun ketika disambung antara silah dan rahim, sekarang disambung. Kalau silah artinya menyambung atau menggabungkan, kalau rahim atau disebut dengan rahim. Dia adalah tempat janin, atau di mana janin terlindungi, atau juga disebut dengan tempat keluarnya bayi. Istilah lain untuk sebagai kerabat, ya, sebagai saudara, atau disebut dengan karib kerabat. Kenapa? Karena kerabat kita itu masih ada, ya, jalur satu rahim. Adapun ketika digabung antara silaturrahim, silah dan rahim, disebutkan oleh Halimam An Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, fahiyal ihsanu ilal awqaribi ala hasabi halil wasili wal mausuli. fataratan takunu bil mali wataratan bil ziyarati wassalami wa Adapun makna ketika disambung antara silaturrahim, kata Imam An Nawawi beliau mengatakan yaitu berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaannya sesuai dengan keadaannya. Baik itu berbuat baik dengan harta dengan apa? Dengan membantu dengan hartanya atau juga dengan perbuatan. Berbuat baik kepada kerabat dengan perbuatan atau juga dengan mendatangi berziarah berkunjung, salam, kemudian yang lainnya. Intinya itu makna dari silaturahim. Maknanya di mana berbuat baik seseorang kepada karib kerabatnya sesuai dengan keadaannya. Keadaannya dia lagi butuh apa? Dia pengen apa? Sedang ya membutuhkan apa? Ya. Maka seorang yang menyambung silaturahim adalah di mana dia membantu sesuai dengan keadaannya, baik itu dengan harta ataupun perbuatan atau juga dengan lisan tadi mengucapkan salam. Nah, ini yang disebut dengan silaturahim. Kita ulangi, tadi apa makna silah? Ibu-ibu, apa artinya silah, Bu? menyambung atau menggabungkan rahim tempatnya janin atau disebut dengan istilah lain karib kerabat ketika disambung antara silah dan rahim silaturahim apa maknanya berbuat baik kepada kerabat atau saudara Sesuai dengan keadaannya, baik dengan ucapan, harta, ataupun perbuatan, ini yang disebut dengan silaturahim. Dan ini adalah makna silaturahim sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena ini terambil dari bahasa Arab. Sebagian orang ada yang memahami kurang tepat di dalam mengartikan. Atau mengamalkan dari silaturahim ngumpul sesama alumni reuni SD, misalnya. Ya, tahun sekian dalam rangka silaturahim, ya, kalau memang itu SD-nya semua kerabat, semua mungkin dalam menyambung silaturahim reuni Akbar. SMP, SMA tahun sekian. Ya sekolahan ini, ya. Ya mungkin karena memang silaturahim itu ketika telah ya menjadi bahasa kita ya maknanya bisa aja dengan apa? mengikat ya dengan mengikat pertemanan. Tetapi aslinya tidak demikian. Aslinya tadi yaitu berbuat baik kepada kerabat saudara sesuai dengan keadaan baik itu dengan ucapan, perbuatan ataupun dengan harta. Sebagian lagi me mengamalkan silaturahim itu dengan ngumpul-ngumpul rekan kerja. Dengan apa? Dengan rekan kerja karaokean, ya. Atau mungkin di situ campur baur laki-laki dan perempuan, ya disebut dengan apa? Dengan silaturahim. Ya, laki-laki perempuan dicampur, ya, kemudian campur baur. Apalagi ada maksiat di situ, dikatakan ini silaturahim. Nah, untuk enggak demikian, ya. tidak, tidak demikian. Dan silaturahim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi hukumnya adalah wajib disebutkan dalam bab ini kewajiban silaturahim. Karena memang di dalam agama Islam menyambung silaturahim itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Sampai Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka sambunglah silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Sambunglah rahimnya. Apa? Kerabat. Saudara. Dimulai dari siapa kita menyambung silaturahim? Dimulai dari siapa kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim ini? Nah, hadis yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita, siapa yang pertama orang yang wajib kita sambung. Tadi disebutkan dalam hadis. yaitu hadatsana Qulaib disebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif tetapi walaupun hadis ini dhaif ada penguat ya, ada penguat dari hadis yang lain yang satu makna kemudian qala jaddi berkata kakekku ya Rasulullah wahai Rasulullah man abarru siapakah orang yang pertama atau orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya ya Rasul. Ya, orang ini bertanya man abaru siapakah manusia yang paling utama aku berbuat baik kepada dia. Fakalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasul menjawab ummaka wa abaka bapak dan ibumu jelas rahim ya bukan kerabat lagi memang orang tua ummaka wa abaka ibu dan bapakmu wa ukhtaka wa akhaka kemudian saudari dan saudaramu wa maulaka alladhi yalidhalik kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelahnya kemudian setelahnya hakun wajibun dan ini adalah wajib. Ya. Warahimun mausulatun dan silaturahim yang bersambung. Nah disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang ke-47 adalah manusia pertama yang diperintahkan untuk kita menyambung. Menyambung silaturahim yang pertama. Tadi Rasul mengatakan ummaka wa abaka, ibu dan bapakmu ibu dan bapakmu ya. dari sini kita mengetahui keutamaan tentang menyambung silaturahim sebelum kepada saudara sebelum kepada orang lain saudara yang dekat saudara yang sedang ataupun saudara jauh yang pertama adalah orang tua. Ini yang pertama. Dari mana kita tahu orang ini dalam hadis ini bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah man abaru, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Dan dia bertanya tepat, kenapa? Karena yang ditanya adalah Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam. Ya. Yang ditanya dalam masalah ini Rasul, karena memang dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah, maka bertanyalah kepada ahlinya. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Dan orang ini bertanya kepada Rasul tepat. Ya. Jangankan masalah agama ya. Kita aja dalam urusan dunia. Ya. Sakit gigi datangnya kemana? Ya ke dokter gigi. Kenapa ahlinya tanya di sana, diobati di sana, ya nggak mungkin sakit gigi datangnya ke tukang cukur, mau dicukur giginya, ya datang ke yang tepat, datang kepada yang ahlinya. Motornya rusak, mobilnya mogok, ya. Apa? Panggil orang yang tahu siapa, ya, tukang bengkel mobil ataupun motor. Ya. Nah, demikian dalam urusan dunia saja, kita akan bertanya, kita akan mendatangi orang yang paham. Lebih lagi, dalam urusan akhirat, urusan ibadah, ya. kenapa? Karena urusan ini bukan sampai hanya di dunia, tetapi akan dibawa sampai di hari kiamat nanti. Kalau cuman motor, kalaupun bukan ahlinya, ya banter-banternya ya masih rusak, mogok, ya. Apa, apa disebutkan kalau dalam urusan agama ya tidak cukup kenapa karena ini akan dibawa sampai di hari kiamat nanti sehingga orang ini bertanya kepada rasul tepat dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-43 surat apa An-Nahl ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman fasalu ahla ingkung tumla Datangilah dan tanyalah kepada orang yang tahu ilmunya. Ingkung tumla ta'lamun. Jika engkau tidak tahu. Jika engkau tidak tahu. Makanya benar ada istilah malu bertanya, sesat di jalan. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Itulah untuk orang yang nggak mau bertanya. Untuk orang yang nggak ya nggak mau bertanya kepada ahlinya. Nah, kemudian Rasul menyebutkan ketika ditanya siapakah orang yang paling tepat, orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya, Rasul mengatakan, ummaka wa abaka, orang tuamu, bapak dan ibumu. Ini adalah silaturahim yang paling utama, yang hendaknya setiap dari kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan malah sudah dewasa malah cuek. Ya. Sudah dewasa bukannya lebih perhatian malah apa? malah cuek sama orang tuanya. Ada ya diceritakan ada seorang nenek-nenek atau orang tua ibu-ibu suaminya sudah meninggal duluan. Kemudian apa? Kemudian dia untuk mencukupi kehidupannya ya sendiri berobat ke sana ke sini bolak-balik berangkat sendiri ya kemudian juga ya, tidak ada yang ya, tidak ada yang perhatian pernah ketika ditanya jenengan gak punya anak bu punya tapi anak saya sibuk semuanya anaknya semuanya sibuk ya bayangkan lihat padahal suaminya sudah meninggal dunia usianya sudah tua ya ngurusin hidupnya sendiri. Sampai berobat aja bolak-baliknya sendiri jalan. Anaknya sudah dewasa, nggak ada yang perhatian. Anak-anaknya dewasa, sudah pada dewasa, kurang pada perhatian. Ya. Ini anak-anak yang bisa dikatakan dengan anak-anak yang kurang apa? Anak-anak yang kurang pendidikan. Ya anak yang tega apa kepada orang tuanya. Padahal dia punya punya istri, ya ke istrinya bisa perhatian banget, ke anak-anaknya bisa perhatian, ke istrinya sering kemana-mana diantri. ya bukan nggak boleh nggak masalah. Ke anak-anaknya pengen apa? Dibelikan kebutuhannya apa? Disukupi, tapi orang tuanya sendiri enggak diperhatikan. Ini pelajaran bagi yang sudah berkeluarga, walaupun sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan, sudah punya anak istri, bisa perhatian kepada anak istri, jangan dilupakan orang tua. Kenapa dia adalah orang yang paling berhak untuk pertama kita berbuat baik. Jangan bisa pak perhatian keluarga tetapi orang tuanya tidak diperhatikan. Ya. Apalagi sudah tua. Apalagi sudah tua. Kurang diperdulikan. Seakan-akan usianya yang sudah lanjut itu tinggal menunggu waktu. Waktu apa? waktu meninggal. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an Rasul melanjutkan wa akhaka wa wa ahoka. Setelah itu engkau berbuat baik kepada saudari atau saudaramu. Berbuat baik kepada saudara atau saudarimu. Jadi yang pertama yang kita untuk berbuat baik di dalam silaturahim adalah orang tua. Kemudian saudara atau saudari. Baik itu kakak ataupun adik. Ya. Baik itu kakak ataupun adik. Baik itu saudara sekandung. Berarti kalau saudara sekandung itu bapak dan ibunya sah, sama ataupun saudara sebapak, saudara se sebapak berarti bapaknya sama, ibunya be, beda. itu saudara sebapak mungkin ibunya ya meninggal duluan, kemudian bapaknya nikah lagi punya anak. nah itu jadi sama jenengan sebagai saudara sebapak. atau juga saudara saudari seibu berarti ibunya sama bapaknya beda maka berbuat baik walaupun dia satu apa walaupun dia itu ya saudara yang bukan sekandung tetapi ibunya sama atau bapaknya sama ya. dan di sini disebutkan tadi setelah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua wa Ya berbuat baik kepada saudara ataupun saudarinya, ya. tapi sangat disayangkan di mana ya banyak terjadi, ya, banyak terjadi antara saudara ini sering ribut, sering jadi keributan, sering ada terjadi keributan padahal saudara, padahal yang diributin itu terkadang masalah-masalah kecil. Ya, ada yang ribut gara-gara nggak ada saling lempar ngurus orang tua kamu aja yang ngurus saya sudah sebulan loh gantian yang dilempar ke sana nggak mau saudaranya lah baru sebulan saya kemarin sebulan tiga hari sebulan tiga hari ya akhirnya jadi ribut ada keributan-keributan ya yang terjadi sesama saudara yang disebabkan oleh apa warisan ada ya kakaknya nggak terima karena merasa harusnya dapatnya lebih banyak ternyata dapatnya nggak sesuai harapan akhirnya jadi ribut putus silaturahim cuma gara-gara apa warisan ada lagi yang gara-garanya itu cuma apa? ribut sesama anak. Ya. Ribut sesama anak, anaknya ini apa? Ribut sama anaknya saudara, ya. kemudian jadi berlanjut. Jangan itu orang yang paling berhak setelah orang tua untuk berbuat baik, apalagi kadang-kadang rumahnya di depannya masih saudara sebelah kanan, sebelah kirinya masih saudara. Belakangnya juga saudara. Tetapi depan, belakang, samping kanan dan kirinya itu masih saudara. Tapi yang malah sering ribut sama saudara. Pada Rasul telah menyebutkan. Setelah itu Rasul mengatakan kepada saudara. Wa maulaka Kemudian orang-orang yang setelahnya. Apa maknanya? Setelah saudara-saudari dekat. Kemudian setelahnya itu. Seperti paman. Paman dari bapak. Paman dari ibu. Ya. Ada bibi, bibi dari bapak, ada bibi dari ibu. Ya. Jadi berbuat baik menyambung silaturahim demikian. Ada saudara-saudara kerabat-kerabat. Ya. Jangan sampai paman dari ibunya saja enggak tahu. Ya. Atau bibi dari ibunya saja enggak tahu. Ya. Padahal Rasul pernah mengatakan, Al-khawalatu biman zilatil um. Bibi itu, akan menempati ya tempatnya seorang ibu ketika meninggal dunia. Jadi kalau yang ibunya sudah meninggal dunia, kan masih ada ya, kan masih ada bibi dari ibu. Maka apa? Dia menggantikan seperti menggantikan posisinya ibu. Kadang-kadang orang sampai nggak mau pulang kampung. Kenapa bu? Kok nggak mau pulang kampung? Saya udah nggak punya orang tua. Ibu saya sudah meninggal tiga tahun yang lalu. Apakah yang di kampung itu cuman ibunya? Bukankah di sana masih ada kerabat-kerabat dari ibu? Bukankah di pengampung masih ada kerabat-kerabat bapak? al biman zilatil um. Sedangkan bibi itu menggantikan apa posisinya ibu ketika meninggal dunia atau ketika enggak ada bukan malah nggak mau menyambung silaturahim. Ya. Atau misalnya lebih kenalnya sama saudara-saudara dari bapak. Tanya juga saudara-saudari dari ibu. Ya. Di sana saudaranya yang mana saja bu kenalin biar nanti saya bisa menyambung silaturahim. Karena mungkin jauh tinggalnya kerabat-kerabat ibu misalnya jauh atau kerabat bapak yang jauh. Ya antar. Kenalkan dengan saudara-saudara. Jangan cuman kenalnya dari saudaranya bapak doang. Atau cuma kenalnya dari saudara ibu doang. Ya. Kenapa? Karena ini adalah menyambung silaturahim. Karena ini menyambung silaturahim. Kemudian juga tahu mana kerabat-kerabat kita, ya tanya ke bapak. Pak, jenengan adiknya yang mana aja pak? Jenengan kakaknya yang mana aja pak? Tanya. Ya. Yeah. Kenapa? Karena ini adalah di antara cara kita berbuat baik pada mereka minimal tahu dulu. Jangan jadi orang yang cuek. Ya. Yeah. Bahkan terkadang ada orang yang susah dia nggak peduli. Ternyata orang yang susah itu masih kerabatnya. Yeah. Kenapa? Karena gara-garanya nggak tahu saudara-saudaranya yang mana dan nggak pernah tanya. Ya. Yeah. Ada anak yatim, Kurang perhatian, ternyata itu masih apa, masih saudara, masih itu saudara. Karena enggak kenal, jadinya ya, akhirnya dia pun enggak membantu. Jadi, hadis yang ke-47 adalah kewajiban bersilaturahim. Kemudian, bagaimana Rasul mengajarkan, "Siapakah yang paling berhak?" kemudian selanjutnya selanjutnya dan selanjutnya kenapa karena ini ada kerabat dekat kerabat lumayan dekat kemudian ada kerabat jauh tetapi ingat menyambung silaturahim yang pertama adalah bersilaturahim kepada bapak dan ibu kepada bapak dan dan ibu. 6. Kita lanjut hadis yang ke-48.